Selamat sore Maestro, balik lagi bersama gue Widi tentunya di channel Otomax. Dan pada kesempatan sore kali ini, kemarin ini ada lagi Frit. Kemarin ini juga Frit, Bro Wahyu kemarin upload di channel YouTube kita, namanya Honda Frit Hybrid. Wah, itu adalah impian Bro Wahyu sepertinya, karena nggak ada di Indonesia Frit Hybrid. Mungkin kedepannya akan ada tuh Honda Frit yang hybridnya. Dan yang ini di Indonesia itu belum ada hybridnya Bro Wahyu. Jadi mungkin itu adalah harapan Bro Wahyu biar ada Honda Frit yang hybrid mungkin kedepannya. Ini kan udah nggak ada lagi di Indonesia, nggak diterusin lagi udah beberapa tahun ini. Jadi nggak ada barunya ya, karena digantikan dengan yang lain. Jadi ganti dengan BRV yang keluarga, dengan model mobil keluarga yang pintu geser. Nah ini belum diterusin lagi, mungkin kedepannya akan datang yaitu Honda Frit yang versi hybridnya. Jadi ya, itu intermezzo aja. Jadi kita sengaja bikin judul itu supaya clickbait kita ya naik pasti ya, nyolong-nyolong dikit lah ya. Oke, dan kemarin modifikasinya itu juga bagus banget, pakai original dari NK dan itu keren gitu kan. Terus mobil keluarga D-Ring 16, dan ini juga sama D-Ring 16 tapi yang ini replika. Dari replika race ya, cuman nggak masalah, tetap masih aman, nyaman, dan nggak ganggu secara fungsional pastinya, karena ringnya tetap masih ringnya diupdate satu aja, jadi ring 16, dan itu masih nyaman sekali untuk mobil ini. Dan ini pakein velgnya bronze, warnanya sun bronze, sorry. Jadi ada tekstur kasar-kasarnya seperti itu, dan ini speknya lebarnya 7 dan punya offset 40, jadinya bisa rata body untuk dipasang di Honda Frit ini. Dan ini pakein ban Goodyear 195/55 ring 16, dan itu masih tebal dan nggak terlalu lebar, dan untuk handling nggak akan ada perubahan karena standarnya kan 185/65 ring 15, dan itu lebarnya hanya sedikit sekali gitu berubah apa nambah lebarnya, dan itu nggak mengganggu handling. Jadi ya, kalau ban semakin lebar itu biasanya akan sedikit nambah berat ya, bedanya di situ. Terus kalau semakin tebal berarti dia akan lebih empuk, kalau lebih tipis dia akan semakin lebih agak keras gitu. Tapi kalau semakin lebar itu biasanya untuk kecepatan tinggi dia lebih stabil ya, selain dari sisi berat si velg dan bannya. Untuk lebarnya itu berpengaruh sekali untuk masalah kestabilan pada saat kecepatan tinggi. Tapi kalau untuk masalah belok-beloknya, dia memang kekurangannya di situ, jadi sedikit tambah berat. Tapi kalau ke 195 dan 205 perbedaannya nggak terlalu berasa banget. Di ring 17 215, nah itu, atau ring 18 225 itu udah pasti akan nambah berasa lebih berat. Tapi kalau untuk masih dipakai daily, apalagi dipakai untuk keluarga, saran gua tetap yang ini yang tadi udah sebutin, bannya 195/55/16 seperti itu. Jadi nggak kelihatan terlalu gendut, nggak kelihatan terlalu kecil ya, tapi ini masih proper, masih bagus, masih enak dilihat, dan nggak kelihatan ngimput gitu, nggak benar-benar masih kayak agak kotak, karena profil si ban Goodyear ini cenderung lebih besar dibandingkan kompetitornya. Jadi kompetitor ya, dibandingin brand lain maksudnya. Jadi dia size-nya memang lebih sedikit lebih lebar dibandingin standarnya. Jadi ban ini memang ban bagus pada dasarnya, dari segi kualitas dan after sales-nya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena hanya satu-satunya saat ini untuk ban yang memiliki worry free, yaitu garansi pemakaian ya. Kalau rusak itu benar-benar digaransi dan kalian bisa langsung ganti ya kan.
untuk detailnya kalian bisa langsung tanya ke admin kita, hubungi aja langsung WA Automate Store, langsung ada tombol WA nya langsung pencet aja langsung tanya detailnya gimana sih dari ban Goodyear ini gitu kan, garansinya seperti apa sih gitu kan. Nah, mudah-mudahan channel ini terus bisa berkembang dan menginspirasi teman-teman untuk modifikasi velg dan ban pastinya. Dan sampai jumpa di next vlog, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube, Instagram, kemudian website kita, cek ya harganya bisa update. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di next vlog. Bye bye.